Oke, udah rekam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid kelas 5. Ya, assalamualaikum. Dan hari ini kita nak sambung pembelajaran kita. Topik kita topik 9. Okey, aku nak share slide dulu. Unit ke-9, beringat sebelum terkena. Okey. Okey, topik kita hari ini, topik ke-9. Ada lagi yang masuk, sah. Okey. Semua dah isi kehadiran? Dah. Siapa yang belum? Siapa yang belum, lepas ni boleh isi lah. Mudah. Saya sudah masuk. Okey. Sudah betul. Kau semua buka dah. Baik. Ini topik kita topik mengedit dan membunyikan kesalahan ejaan. Tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okey. So, hari ini kamu hanya dapat, murid dapat mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca dan imbuhan. Okey. Okey. Sebelum tu, mari kita baca petikan pada muka surat 66. Okey, cuba nak buka butek. Keselamatan saya pun. Nampak. Okey, saya nak pilih seorang baca. Siapa kat sini ya? Siapa kat sini? Syafiqah Hotman. Siapa? Amir. Ya, Amir. Silakan Amir baca Amir. Perenggan satu lah. Semua perenggan lah. Keselamatan cyber dalam percutian. Afifi dan ayahnya membaca artikel keselamatan cyber dalam e-majalah. Ini pencarian maklumat destinasi percutian lebih mudah dengan adanya kemudahan peranti yang semakin canggih dan berteknologi tinggi. Dalam keterujaan melayari alam cyber, pengguna tidak digalakkan untuk mengambil langkah keselamatan. Tindakan ini memastikan pengguna dapat berehat dan menikmati percutian dengan selamatnya. Ketika membuat tempahan percutian, pengguna diingatkan agar bijak memilih laman sesawang yang selamat. Pastikan penempahan anda dalam laman sesawang yang sah. Selain itu, kemas kini telefon anda akan mempunyai ciri-ciri perisian
terbaru. Yang paling utama bukan kukuhkan mood keselamatan. Oh. Seterusnya, berhati-hati dengan wifi percuma. Elakkan daripada mendedahkan maklumat peribadi dan perbankan dengan perbankan anda dengan wifi percuma. Pastikan anda menggunakan wifi yang sah. Anda juga diingatkan agar kurang dikongsi gambar dalam laman sesawang atau menandai lokasi dalam geolokasi. Hal ini supaya orang lain tidak tahu akan keberadaan anda. Akhir sekali, pastikan telefon anda sudah ditetapkan dengan perisikan anti kecurian. Hal ini memudahkan maklumat anda dipadamkan dari jauh sekiranya berlaku kehilangan atau kecurian telefon. Jika semua telah melaksanakan kecurian dengan gembiranya. Baik, terima kasih Amir. Nah, bagus. Baca. Okey, baik. Okey. Petikan ini berkenaan dengan keselamatan cyber dalam percutian. Maknanya, kalau kita pergi cuti, kita kena mengambil beberapa langkah keselamatan cyber. Okey. Apa maksud cyber? Hah? Apa tahu kamu apa? Apa dah cyber? Siapa tahu? Tak tahu. Ya, jadi apa dah cyber? Maksud cyber? Siapa ni? Mong Monggor apa ni? Mong Monggor. Apa dia dah ada orang kat sini? Mong apa atas? Tak tahu. Hello. Siapa ni? Siapa berkacau ni? Anak Ustaz Kamil dah. Anak Ustaz Kamil. Oh, Kamil mana pergi dengan handphone. Aku anak Ustaz Kamil. Mong Ustaz Kamil ke? Ustaz Kamil. Diklaim je lah. Siapa dia anak Ustaz Kamil? Ayah kita ke. Tolong mute. Mana ada? Tolong mute. Okey. Tolong mute. Baik. Cyber ni dia bahasa Inggeris. Cyber ni dia macam apa ni, teknologi. Bahasa mudahnya teknologi. Teknologi. Alam cyber. Alam teknologi tinggi lah yang tak ada apa, tak ada apa,
Tak ada apa? Tak ada telan nyata. Dia ada alam dalam fantasi. Alam fantasi. Alam fantasi. Okey? Alam cyber ni alam yang tak nampak. Macam komputer kita, handphone kita. Itulah alam cyber. Okey, baik. Yang pertama, dalam petikan tersebut ada beberapa kesalahan, ya? Ada beberapa kesalahan di mana kesalahan ejaan, ada kesalahan tanda baca, ada kesalahan apa ni imbuhan, ha? Okey, jangan buat lagi. Apa ni? Tu kick pula. Tak apa-apa, dia lah. Dia dah lah. Dia sendiri lah, baik. Okey, tak apa. Silap gelap. Dia nak belajar, apa salah. Nak majak juga, kes kalau lain juga menatang kan. Okey. Bila kita baca satu book, kita boleh tag dia. Kita boleh tengok kat mana kesalahan tersebut. Jadi, pertama, kesalahan ejaan, yang kedua kesalahan imbuhan, yang ketiga kesalahan tanda baca ni macam titik, koma, apa di tanda seru, tamanan yang tanda seru, tamanan perlu titik. Okey, lepas tu kita titik. Okey, tak apa, yang ni kita abai dulu, tutup Ustaz. Saya cari balik, kita sambung balik ke penteri. Sarah, kita share balik. Okey, sambung balik. Kita baca tadi. Okey. Berdasarkan petikan tersebut, terdapat beberapa kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Yang ni yang ada dalam buku teks. Yang kita ada warnakan dalam buku teks perak. Kan? Yang ni dah yang diwarnakan dalam buku teks. Okay, baik. Ya, ada banyak lagi. Cuma yang pertama, kita tengok macam mana kita nak membetulkan. Pertama, kita kena pastikan ini kesalahan apa. Kesalahan ejaan ke, kesalahan tanda baca ke, imbuhan. Okay, yang pertama, yang pertama, okey. Tak apa. Abaikan. Okey. Okey, kita buat sama-sama. Saya guna ambil sinyal ni. Kita buat sama-sama. Siapa yang beritahu apa dah salah yang sama tu? Canggih yang apa salah? Apa salah canggih tu? Ejaan. Okey, ejaan. Yang kedua. Canggih. Huruf besar, huruf kecil. Yang kedua salah apa? Huruf besar, huruf tanda baca. Tanda baca. Tanda baca, huruf besar. Huruf kecil. Yang ketiga, elakkan. Apa salahnya? Ejaan. Imbuhan. Ejaan.
Imbuhan. Imbuhan. Sarahan imbuhan. Terima kasih. Pandai. Okey. Kita pergi sikit ya. Ada latihan lagi. Ya. Pergi sikit saja. Sekarang. Bentar. Bentar. Mohon sabar, ini ujian. Okey. Cikgu nak share dulu dia punya ni. Whiteboard. Whiteboard. Wallah, saya kena sakit kamu, Allah. Kau semua buka sekarang. Kenapa? Dia beri amaran banyak kali, dia masih buka sound dia, saya akan kick dia keluar lah. Siapa dia? Siapa dia keluar lah. Okay, yang pertama aku serahkan dia. Okay, tempat-tempat lama tak guna matang ni. Yeah. Okay. Kesalahan. Tak share, terampok lah. Patut lah. Okay, sah. Tak nampak. Tak share. Okay, whiteboard. Okay, nampak? Nampak, cikgu. Kesalahan ejaan, apa lagi, tanda baca dan imbuhan. Tapi share bot sini, bot jangan lah. Okay. Yang pertama pada dia. Cikgu kena saling ah. Ha? Ada saling ah. Tak saling ah. Sabar, sat dulu. Kamu tengok dulu. Okey. Cikgu nak cari untuk perenggan pertama lah. Lepas ni kamu boleh cari untuk perenggan seterusnya lah. Yang pertama perkataan canggih. Salah apa dong? Eja. Ejaan. Ejaan. Okey, ejaan. So apa yang salah? Huruf I salah. I. Canggih. Jadi betulnya ialah canggih. Okay, yang kedua. Dalam perenggan yang pertama. Apa lagi sejak? Teknologi tinggi dalam keturjaan melalui alam cyber, pengguna digalakkan untuk mengambil. Okey. Apa yang salah tu? Dia salah ejaan ke, dia salah tanda baca ke, salah imbuhan? Ejaan. Salah ejaan. Jadi tak boleh ambil I, kena I, mengambil. So, mengambil. Okey. Lagi yang pertama. Berihat. Tingkatkan ini memastikan pengguna dapat berihat. Berihat. Patutnya apa yang silap? Ejaan, ejaan. Maksudnya bukan I. Berehat. Berehat. Okey. Yang keempat. Menikmati. Menikmati. Apa yang silap? Bukan nek. Nek mak.
Menikmati. Okey, menikmati. Percutian dengan selamat. Okay, cukup untuk peringkat pertama. Kau tak nak pergi sebelum yang kedua? Okay, sebelum yang kedua sikit lah. Tiga. Okay. Peringkat kedua, apa yang silapnya ialah ketika membuat pertempat, tempahan percutian. Pengguna. Dia koma, lepas tu dia huruf P besar. Okey, apa yang silap? Huruf P besar, dia terbaca lah kan? Dia tak boleh huruf besar sebab dia koma. Dia asal huruf besar, bagaimana titik, lepas tu barulah huruf besar. Jadi, dia tak boleh start dengan huruf besar. Jadi, dia kena start dengan huruf kecil. Saya tahu, kena beza lah. Huruf P besar macam mana? P kecil macam mana? Kau berdak jahat dulu. P besar macam mana? P besar kaki dekat lantai. Okay. P kecil? Kepala dekat lantai. Kepala kat sini. Ingat. Jangan lima pada silap lagi. Ini rosak. Kaki dekat bawah. Kepala dekat lantai. Lantai, ha. Pengguna. Okay. Agar bijak memilih nama sesawang yang selamat, pastikan penempahan. Apa yang silap? Kena baca. Ha? Okay. Okay, apa yang silap lagi? Titik, lepas tu dah huruf kecil, betul tak? Yang ketujuh, apa dah? Pastikan penempahan. Silap tu, imbuhan eh. Bukan penempahan, apa dia tu? Apa dia punya istilah nak guna tu? Dia punya apa, dia punya imbuhan silap. Nah? Okay. Yang lain tak ada. Okey. Tak ada kot. Okey. Cukuplah. Cukuplah untuk setakat ni. Ustaz. Cikgu, dia sekolah banyak orang. Ha? Dia sekolah banyak kan? Oh, banyak. Banyak sangat. Okey. Boleh? Boleh. Sat. Bentar. Okey. Sambung lagi. Cepat sikit ya. Saya nak ajak dua benda hari ni. Tak ada. Okey. Ada soalan? Mari kita sambung pelajaran kita, kita masuk tata bahasa sikit. Sikit ini nak deh. Okey, kata berimbuhan awalan dan akhiran. Ini bakubar agamu. Cik bakubar, ha? Okey, kamu dapat membina ayat dengan mula kata berimbuhan awalan dan akhiran. Okey, kita beri maksud dulu. Apa dia kata imbuhan awalan? Kata berimbuhan awalan ialah kata yang menerima imbuhan pada awal kata dasar. Kata imbuhan awalan ada banyak. Kamu dah banyak kali ulang. Semua ni kita upgrade sikit. Okey, jenis-jenisnya. Berterma. Yang ni yang paling famous. Yang paling popular. Yang kamu gunalah. Berterma. Kita pergi satu-satu.
Okey, timbuhan bagi ber. Ber ada pecah pula tiga orang anak. Ibu dia siapa nak main-main ni, dia kick lagi. Bebel ber. Hai, main-main ni siapa nak cabing ni, bang? Cabing dengan apa? Amma Sofi siapa? Sobri siapa? Amma Sobri tu Akila. Akila. Ha. Amaran pertama ah. Ha. Amaran kedua dia main juga sikit. Sikit yang bertengoklah rakaman video ni. Baik. Yang pertama habis dah kena 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 kit dah. Okey. Ber. Imbuhan ber sahaja, ber. Dia berjumpa dengan apa nama ni, huruf kataan yang depannya huruf R. Ataupun suku kata yang bermula dengan perkataan er. Contoh, rehat, jadi berehat. Racun, beracun. Kerja, rentak, berentak. Yang ni yang jumpa huruf R depan. Kalau kata pertama dia er, contoh, kerja. K-E-R, ker. Ker. Yang depan tu ker. Mana kita kena tambah ber saja. Bekerja. Yang kedua, serta. Berserta. Ha, tak boleh. Dia tak boleh berserta. Ha, sebab dia dah ada E-R. Yang tiga, cermin. Bercermin. Ha, bercermin. Bukan bercermin, bercermin. Okey. Imbuhan yang kedua adalah bel. Bel ni special sikit, bel. Dia hanya dekat dua perkataan saja, ajar dengan unjur. Pertama, belajar. Yang kedua, unjur. Belunjur. Ada dua. Yang ketiga, imbuhan bagi anak bagi ber adalah B-E-R, ber. Ber. Belakang tak ada. Mana ada belakang ni? Amir. Tak ada belakang. Belakang tak. Belakang tu kata arah. Okay. Yang ketiga, B-E-R, ber. Yang ni, bila kamu guna, dia guna selain daripada huruf R, ER dengan belajar dan berlunjur. Selain huruf tu, kena tambah BER, ber. Nah? Contoh, baring, berbaring. Main, bermain. Lari, berlari. Jalan, berjalan. Lagi apa contoh lagi? Berkata, berbaris. Lagi, okey, apa lagi? Berlaku. Ada lagi tak? Banyaklah. Berkawat. Semua kawat satu-satu. Hurrah, hurrah, hurrah. Kawat. Nah? Berkawat satu. Okey, lepas tu yang selain daripada berapi. Berapi tu boleh betul-betul berapi, api. Okey. Imbuhan kedua, ke. Kita. Kita ada dua je. Kita dengan ter. Ter. So, kita ni bila jumpa dengan huruf R, dia tak perlu tambah R. Yang pertama, kataan rangkum. Terangkum. Tambah TR. Yang kedua, rancang. Terancang.
Tiga, rendah, terendah. Bila mana dia berjumpa dengan kataan yang mula-mula dengan huruf R, dia tak perlu tambah ER, tambah TER. Dia terus jadi tambah IE saja. Yang kedua, ter. Ter ni selain daripada huruf R. Okey, asing, terasing. Buka, terbuka, tertutup, tergolek, terhalang. Terkencing. Apa lagi? Macam-macam lah. Dia punya kataan untuk ter. Terberak. Terjatuh, terberok. Tapi, berak. Baik, okey. Ter ni, apa maksud ter? Hubungan ter ni menunjukkan, menunjukkan suasana perbuatannya yang tidak 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 lah. Tak sengaja. Tidak sengaja ter. Tak sengaja ter. Yang kedua, ter ni dia boleh menggantikan perkataan kata penguat. Yang sekarang belum kita penguat, ter. Okey, ter, kita ter. Amir merupakan murid terbijak di dalam kelas. Maksudnya dia murid yang paling bijak. Ter itu diubah menjadi imbuhan untuk kataan penguat bagi kata adiktif. Ter. Okey, okey. Seterusnya. Ama, tak ada. Ama kamu cari sendiri. Ama banyak. Ama, men, meng, mem. Apa lagi? Meng, lah. Okey. Imbuhan akhiran I, R3, I, kan, an. Ni tiga ni, ada tiga. Jadi, aku nak tunjuk video kamu berkenaan dengan imbuhan akhiran. Okey, semua faham? Tonton. Ada soalan? Faham. Okey, ada orang tanya. Ada ni, tanya apa ni? Bila kata nama terbitan tu apa? Kata nama terbitan. Kata nama terbitan. Kata nama terbitan ni. Kat mana? Kat mana ni? Jumpa. Blackpink sudah. Ada lagu Blackpink tadi. Macam. Okey. Okey. Sat. Ini tadi. Okey, tak apa. Okey, kata nama terbitan hari ni tu duduk semua dengan lain lah. Ni siapa duduk main lagi ni? Cabe oi. Tapi ni okay, kata nama terbitan ni dia berlaku apabila dia bukan kata nama. Tetapi disebabkan ditambah imbuhan menjadi kata nama terbitan. Sebagai contoh, makan. Makan apa dah? Makan kata kerja. Kerja. Bila ditambah kata imbuhan akhiran. An. Terjadi makanan. Makanan kata kerja ke kata nama kata kerja? Makanan kata ke? Kata nama. Asal tadi makan tu kata kerja. Dia campur dengan kata ilmuhan. Jadi makanan dia jadi kata nama terbitan disebabkan oleh penambahan ilmuhan ke atas kata dasar tersebut.
Yang asal kata kerja jadi kata nama. Itu maksud dia lah. Okey? Okey, faham. Okey, terima kasih. Bagus soalan dia ni tu. Boleh faham lah. Tunggu sekarang ni. Eh? Dia lepas apa dia tengah buat ni tu? Soalan tinggi sikit lah. Dia tanya pasal pembitan yang berdia. Kan? Okay? Faham, faham. Faham lalu. Okay, baik. Cikgu nak bagi latihan. Okay, latihan. Kau surat? Latihan apa, cikgu? Ni. Baik, kami latihan dia. Ada empat bahagian dah. Cikgu. Ya, ya. Saya tak dalam grup PA. Dalam link, link. Haa, okey, okey. Oh, haa, link tu. Yang ni, kamu boleh rujuk buku teks. Siapa yang share buat ni? Syabil lah tu Syabil. Cuma tekan hadiah tak boleh. Baik. Okey. Okey. Yang ni kamu boleh rujuk buku teks, muka surat. Penyapunan. 63. Unit 9 beringat sebelum terkena. Yang ni ada dalam kutek. Cuma kamu boleh sambung balik dia punya cerita tu dekat kotak ni. Contoh sini kan. Afifi mengikuti Encik Nazri ke Wisma Kencana. Encik Nazri ingin berjumpa dengan rakannya di Aras 14. Mereka buat apa? Sini melumat dah. Mereka memasuki lift. Dia. Cikgu. Apa cikgu bagi dalam grup lah ni. Saya. Ada kat link. Cikgu link tu. Link boleh. Nanti cikgu bagi dua. Link tu lah. Kat WhatsApp boleh. Link boleh. Inayat. Okay. Kemudian mereka menekan butang lift yang tertulis tombol 14. Itulah kan. Okey, betul ke pula? Tiba-tiba. Apa jadi? Tiba-tiba pintu tak boleh buka. Tiba-tiba. Pintu apabila sampai tiba-tiba. Apabila sampai di tingkat 14, tiba-tiba pintu tak boleh buka. Tak. Okey. Jadi kau ingat, apa ingat? So, Encik Nazri teringat. Ingat apa? Langkah-langkah keselamatan. Ketika dalam ni langkah-langkah ketika ada buat dekat ini cerita lah. Yang kedua ni gurindam. Apa yang kamu buat? Kamu kena labuhkan gurindam ni. Rakam video ataupun pesan suara voice note hantar ke WhatsApp cikgu. Contoh gurindam cikgu video ah. Ini gurindam. Gurindam lah. Ini contoh gurindam. Okey, ni lagu dia. Dengar elok. Gurindam kecemasan kenderaan. Dengar tak? Jika bergerak. Dengar.
Dengar. Tapi tak. Kecemasan perlu ada. Jika tak ada pagi di perjalanan, perlu ada tayang padam. Jika tak ada pagi pada waktu malam, jaket pantulan menyinari kelam. Jika hujan tanpa diduga, adanya payung terasa lega. Okey, boleh? Tak boleh. Okey, video juga tu akan upload di di link tersebut. Boleh access video ni. Kamu boleh access. Okey, Syah. Apa lagi? Mentar. Okey. Lagu song kampung, lagu rindam. Kampung apa? Okey, yang ni dah kerja sikit lah. Yang ni dah kerja, yang ni dah kerja. Kemudian, kemahiran nulis, salah hayaan, cuba lepas tambah. Ada berapa lagi kata yang cikgu tinggal? Kamu tambah lagi lah. Ha, ni, cikgu dah bagi kamu. Dan juga bina ayat untuk tata bahasa. 5 ayat. Kamu cari kataan yang dalam kutek tu. Yang ada imbuhan awal dan akhiran, dan bina ayat kamu lah. Bina 5 ayat. Okay, yang ni tu kau upload. Okay, tugasan ni bila kamu hantar, tugasan ni cikgu nak ambil cikgu akan minta hari Jumaat ni. Jumaat. Bukan hari Jumaat berubah. Hari terakhir adalah hari Jumaat malam. Last. Cikgu boleh bagi masa seminggu untuk membuat. Boleh buat sehari satu surat lah. Boleh? Okay? Boleh? Boleh, faham? So ada empat lay tu. Empat buku surat. Sehari selai. Okay, kalau tak siap, hantar. Tak siap, cikgu akan berikan peringatan kamu. Okay, boleh Asyik? Si boleh tak si? Boleh. Asih tak boleh hantar lagi ni Aida ni. Dia mungkin tak tahu buat, tak tahu malam lah. Dah ada masalah kot. Okey. Boleh? Jangan tunggu hari Jumaat menobat. Boleh buat hari-hari. Tak ada masalah. Atau buat hari Isyak ni tak salah. Boleh hantar hari ni. Syair dah. Dah kerja tu semua tu? Latihan seminggu tu lah. Okay. Kita habiskan terus cepat habis topik 9. Lambat sangat habis. Okay. Ada printer boleh print. Tak salah. Saya dah. Tak ada printer, wassalam. Saya print sendiri. Asalin. Buat kata lah. Tak ada printer, Asalin. Okay. Saya ada print. Saya ada mesin. Ada soalan? Tidak ada kok.